Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan suara kunci layar di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan suara kunci layar, di mana pada saat layar HP kita kunci, maka dia akan ada suaranya kayak gini. Nah, gimana caranya agar suara kunci layar dinonaktifkan? Langsung saja ke tutorialnya. Jadi yang pertama, teman-teman silakan buka pengaturan di HP Realme 10-nya. Kemudian di sini kita scroll dan masuk ke pengaturan suara dan getaran. Kemudian kita scroll lagi lalu pilih yang haptik dan nada. Nah, di sini ada yang namanya bunyi layar kunci. Jadi kalau teman-teman nggak mau ada suara pada saat mengunci layar HP-nya, matikan saja di bagian sini. Bunyi layar kunci kita matikan. Dengan demikian, kalau layar HP kita kunci, maka dia nggak bakalan berbunyi seperti biasanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk mematikan suara kunci layar di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.